Halo. Apa di blok Pak WA nih? Kok mau? Bisa lah. Lo sana. 30 menit dari sini tanpa suara dan aku resah harus menunggu lama tentang darimu. Dah, minta duit bang? Ya, tak duit apa pula bang? Kau saya tak ada nyuruh abang nyanyi. Lah abang ni kianan enggak. Bukannya abang nyanyi tu. Oh, kau sedap-sedap dengar tang nak bayar kau tak mau. Kau cepat bayar. Dah apa pula saya nak bayar pula ni bang? Begitu mang, bukan nyaman kau nyanyi tu bang. Lah mak suara macam itu tu nak dibayar. Iya. Tak ada pantas. Suara kau diulok boy. Ya, kau abang nak dengar suara emak. Ha, ya, cuba. Yalah mak, suara macam itu pun. Mobilku banyak, harta berlimpah. Orang memanggilku Mas Eksekutif. Toko papan atas, atas skalanya asing. Ngomong soal moral, ngomong keadilan. Sarapan pagiku aksi tipu-tipu, lobby dan obati yang jagonya. Maling kelas dari bandi kelas corong, itu gantung sampah. Siapa yang mau berguru, datang padaku. Sebut tiga kali namaku, Tento Asik. Gimana bang? Alah, suara macam itu ndak tak can. Oh. Kau nih nak nyanyi. Kau sini gitaku. Sini lah gitaru. Bukong kau sebayar ya, kau tak nak kau bayar. Pecah muka kau. Lailah. Bayar. Iya bang. Alah bang, tak bang. Aduh, budak kecil jatuh, kok lapar lah bang. Hah? Mana? Mana dia ni? Ah, tuh. Mak, kau tunggu gamik nanti ya. Kau ni membualkan gamik kau ni. Woi. Pancing. Kena main ambil mangga. Tengkurak kau. Pancing anak kengge, anak kengge. Oh, jadi selama ini mangga aku asyik ranap ni, kau bantai ni ya. Allahu Akbar, ku sangka selama ini kelawar kata kau ngentam rupa kau ni ya. Mang beles mang tibiat kau ni. Ya. Ampun bu. Tak ada sinilah. Kau nak ambus tak di sini. Kau Allahu Akbar kau. Mak geram kau nak belebawe kau ni. Ngapun Allahu Akbar tibiat budak gini hari ngapun beles mana ni ha? Apa je kau ni? Kau ni tak gerak ke? Ambil sendal kau ni. Kau ni belas mati biat kau ni. Subhanallah, tak pernah aku jumpa budak gini hari ni bagus tibiat kata kau eh. Tak pernah kali jumpa bagus sekolah. Dia kecil orang tua ngajar apa bagus tu. Dah besar tengoklah tibiat tu buat surang. Tibiat tak bagus tu dibuat nang surang.
apa nama budak gini hari ni? Mangga siapa ni? Biarkan aku ni sesekali ke senang ke apa. Tak tahu orang yang mimpi kau ni. Apa salah kami ni, bos? Apa salah, bos? Kau tak tahu ke aku tengok apa? Apa, bos ni? Apa, bos? Dah lah. Kau nak tahu ya urusan aku. Bagus kau duduk tau. Kau bayar kes aku dah. Ni si kau gini. Ngapa kau tu ngapa? Alah, bos. Sorry, bos. Mangga yang bos orang ambil tu. Tak wasil, bos. Pokok yang punya tu, bos. Macam murai mulut tu, bos. Mangga. Aduh, aduh, aduh kau ni. Bencuri mangga gitu pun kau tak mampu. Macam mana kau? Memang tak bisa diandalkan lah kau masing-masing ni. Kau ni kau pick up pandai ni bang bawah muka kau tu. Bos ni. Dah lah, kau sudah duduk sini. Duduk sini. Aku ada tugas untuk kita. Apa ni, bos? Duduk dulu. Ini kau sempat tak berhasil, kek. Aku tampau lah balik muka kau masing-masing ni. Malam ini, kau semua ni ke rumah Azura. Kau kabarkan dia. Aku ni nak ajak dia makan bakso malam ini. Makan besar ni. Tak ada, kau tak ada. Aku dah dia ya. Aku nak dinner lah. Kau ni. Kau jangan nak minta jamin dengan aku kak. Tenang ya, bos. Pokok kami ni bisa diandalkan lah. Benar kau ya? Iya. Jangan sampai gagal kau. Tenang ya? Bos. Kenapa tak WA ya, bos? Nah, WA. Aku tak ada kota. Kau tak tengok apa kau yang pukul kaung ni. Apa nak di WA kan? Kau jangan ngolok-ngolok aku. Kamu dah pay muka kau, aku rincah kan? Okey lah, bos. Kau gitu kami balik mandi lah. Ya. Dah. Balik-balik. Kita balik. Balik. Jangan sampai tak berhasil kau ya. Kak. Hutang lah, S. Bakal kau ni lah. Thank you.
hati rindu pada dirimu, duhai kekasihku, segeralah kembali pada diriku seperti dahulu. Oh ya Zura, malam kemarin aku mimpi ya Zura. Mimpi apa cu? Mimpi ketemu bidadari. Hah? Bidadari? Jadi bidadari itu datang dalam mimpi acu. Terus acu bilang, kenapa kau datang dalam mimpi acu kan? Dia jawab, dia nak ngamankan acu tidur katanya. Apa bisa? Iya. Terus acu bilang lagi sama dia, seharusnya kau tidak usah datang ke mimpi acu. Acu bilang, seharusnya kau datang ke mimpi Azura, kawankan dia tidur. Apa pula? Iya. Terus apalah kata bidadari itu? Jawab lah. Apa itu? Kata dia, tidak mungkin lah kata dia. Karena tidak cocok kata dia. Tidak cocok? Kata dia, masa bidadari namanya bidadari? Alamak, kena dulu acu. Kalau bos tahu kena marah dia ni. Wah. Tunggu wei, tunggu wei. Aku nelpon bos lo ya. Telepon. Cepat. Lah, bos aktif ni, boys. Drop kali apa ya? Ah, iya kali ni. Sekali ge. Aktif dulu mana kau? Aku ni lebih dulu pada kau dah. Bila bos ini ni? Kau tu ngapa lama nah? Kau tengok tu. Apa ge kau sweet agaklah. Enggak. Aku tak mau tahu. Aku sayang. Eh, bukan kau aku. Macamlah kau tu reti. Padahal enggak dengan kau ni, malah kau tak kau ya dalam kampung ni berurusan dengan aku. Tak ada cerita lain, malah muka kau tak kau ya. Jemu dah aku ni. Kau jangan nak. Terpancing aku ni. Bisa tak kau tu jangan nak ngangguk cewek aku? Apa pula? Dia tu cewek aku. Bos, jangan enggak kami ni ngomong dia. Apa kau ngapa? Padan enggak Azura tu. Dia jawab manggil acu ke rumah apa. Kau kok sekali gig kau ngata dia berdepe muka kau pincang ni. Ya padan enggak kau tu. Ngapalah selalu nak ngacau-ngacau aku, ha? Kau ni tak tahu diri. Kalau orang tak mau dengan kau tu, usah kau paksa-paksa. Benar, dia ni suka ngacau Azura. Azura ni kan kau tahu, selama ini yang dia mau ni kan cuma Jadi kau faham ai tak? Mau je dengan aku. Kau ni. Mak geram dah. Mak tolong rakau aku. Mak jangan sampai kau ketapak dengan dua peninju aku ni. Dah bos. Udah apa? Apa tak rasa? Gitu mang. Kau ingat ya. Ini yang terakhir kali dah. Jangan sempat kau jannat kau aku buatkan. Muka jangan macam-macam. Hehehe, kok macam muka-muka kau bempat ni takkan pernah buat hati aku ni goyah, takkan pernah buat apa nama tu kemanian aku hilang. Yang jelas aku tak pandai takut dengan orang. Belum kok macam peninju macam kau ni, orang yang hentak muka aku ni bukan jadi peninju kayu belian sok-sok dan nyanya. Tak nak takut. Wah, baik. Kau ni yang geram masa aku. Eh, apa bergaduh nak bunyi depan rumah tu? Padan enggak Azura? Padan enggak yang gampang-gampang lah yang banyak-banyak ramai-ramai tu? Siapa kau tu? Ramai-ramai yang masuk ke dalam rumah tangga aku ni. Bukan kami ngacau. Anu mak, dia nyari Ri Hondanya. Kami ke sini ngajar dia ngajinya, belajar surat cara lima. Pengajar nak budak-budak ni tak tahu dengan adat atau rumah tangga orang dia bikin milu gaduh yang selarat di sini. Azura masuk. Ya, Mak. Kau ni padan enggak sabar nari dia ajar orang tua tak tahu adat atau memang.